PNS di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu jumlahnya adalah 160.119, terdiri dari perempuan, terdiri dari laki-laki 78.140, kemudian perempuannya 81.979. Kita sesuai dengan tahapan, insya Allah, karena di tahapan PKPU nomor 8 itu kan dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 6 Desember. Dan karena ini pemilu yang akan datang ini tahapannya itu cuma sampai pada DPT, tidak ada lagi DPT B2, DPT B1 tentu. Jadi kita ambil due time yaitu pada tanggal 6 Desember diterapkan. Kalau secara data sih kemarin kami konfirmasi dengan, kami ada koordinasi dengan pihak Dukcapil, itu mereka yang ada di PS itu rata-rata memang sudah ada di dalam database Dinas Dukcapil. Kalau kita melihat dari jumlah di PT Pilgub kemarin tahun 2015 itu jumlahnya 159.246, sementara di DPS yang kita tetapkan di tanggal 27 November 2016 tadi jumlahnya kan 160.119. Jadi kalau dilihat dari itu ada peningkatan, yaitu sekitar 873 kalau tidak salah. Nah, tapi karena ini masih dalam tahapan tanggapan masyarakat dan penyusunan menuju kepada DPT, berkenaan dengan mungkin ada masih perubahan, misalnya ada yang meninggal atau ada yang masih ganda, itu kan nanti ditetapkan untuk jumlah pastinya sih sebenarnya tanggal 6 Desember. Tapi kalau melihat dari DPS tadi itu ada kemungkinan untuk bertambah gitu.